Burung gagak dipiting gajah. Males masak, ya udah catering aja, gak usah dibuat ribet hidup ini ya kan Wak. Siapa kalian yang tim malas masak? Cok kalian dulu tunjuk tangan. Hadir sama lagi kita. Kalau kalian malas masak, tenang, kalian gak sendirian karena Min Bos pun malas masak kadang-kadang. Gak apa-apa, manusiawi ya kalau sekali-sekali kita malas masak. Nih buat mama-mama atau mungkin anak kos yang malas masak, gak sempat masak, bisa kali kalian cobain catering dari Rumah Frozen nih. Ini Min Bos ya, kayak hari ini malas masak, jadi kami beli bukaan di Rumah Frozen. Ada dendeng. Rendang daging, ini rendangnya coklat kali ya Wak, kayak betul-betul dimasak lama. Terus yang ini ada dendeng daging yang aduh cabenya itu kayaknya betul-betul diulek ya, bukan di blender gitu. Mantap kali ini lagi wanginya. Rumahnya bikin lapar, dan gak cuma ini aja, ada apa lagi? Nah ini juga ada cumi, baby cumi sambal ya, gitulah. Pokoknya ini cumi-cumi kan, gak mungkin gue ya. Yaudah langsung kita teri aja kayak mana rasa si cumi-cumi ini. Udah Min Bos sediakan di sini nasi panas dan akan Min Bos terik mana rasanya. Boh, aromanya udah mantep tuh, tengok sambalnya pun cuminya besar-besar juga ya. Ini baby atau remaja cumi sih, harusnya namanya remaja cumi cabai-cabian gitu, entahlah. Bismillah. Terus udah sering ya catering di Rumah Frozen ini. Pokoknya kalau males masak, catering di Rumah Frozen ini kayak paling cocok gitu di lidah. Cuminya cuy, cumi ciwi. Cuminya cuy, kenyal, tapi masih gampang dikunyah. Sambalnya enak, pedes nampol. Lanjut, rendang daging. Belum hari raya udah masak rendang, masak rendang. Makan rendang loh, kan? Ini kita potong dulu. Empuk nggak dia? Kan teksturnya empuk, cuma kayaknya sendokku kurang bisa diajak kerja sama, kerja semen. Duh, wangi kali bumbunya. Bismillah. Enak kali bumbu rendang. Enak. Medok gitu loh bumbu rendangnya nih. Dagingnya juga empuk. Aduh, enak weh. Bumbu rendangnya aja pakai nasi udah enak. Daging rendangnya udah Min Bos makan semua. Dan teksturnya tuh betul-betul empuk ya. Jujurnya empuk, bumbunya pun medok. Enak, Wak. Enak. Rekomendasi rendangnya. Bumbunya aja pakai nasi. Enak. Mantap. Terakhir, Min Bos sediakan sama kalian ada dendeng daging. Di Rumah Frozen ini, masakannya tiap kali Min Bos teri dan Min Bos catering di sini tuh nggak ada yang ngecewa. Masakannya gini loh, kayak awak masak di rumah gitu, enaknya pas di lidah. Kalau nggak kayak pas omak kalian masak, ah mirip-mirip gitu masakannya. Ini sambalnya kayaknya digilin gitu ya, Wak. Dagingnya empuk ya, tadi dipotong pakai sendok aja udah bisa dia. Sebenarnya lebih nampol pakai tangan, tapi yaudah lah ya, gak apa-apa ya, maklumi kalian lah ya. Bismillah. Dagingnya empuk. Sambalnya pedes, tapi gak yang pedes nyegrak, enak. Enak sih. Mantep. Jadi Wak, kalau lidah Min Bos ini semua masakannya udah ACC lah di lidah Hawa ya kan. Rendangnya cocok, dendengnya apalagi, cuminya juga mantul pedesnya. Pedesnya itu bukan pedes-pedes yang tidak bisa dinikmati, sangat bisa dinikmati. Jadi kalau kalian mungkin yang males masak, atau kalian mau nempah rendang daging, kayaknya bisa kali kan Wak di catering Rumah Frozen ini. Rumah Frozen ini, let it go, udah ada salah server. Jadi kalau kalian malas masak ya kan, udahlah, gak usah ribet-ribet hidup ini. Catering aja di Rumah Frozen. Kalau rasa lidah Min Bos nih enak ya, tapi nggak tahu kalau rasa lidah kalian. Mudah-mudahan cocok ya lidah kalian. Kalau sur, langsung digaskan order DM ke Rumah Frozen.